wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'ad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, para masyayikh, terkhusus akhina al-mahbub Kiai Ahmad Ali, terkhusus abina Kiai Haji Matsukra, Kiai Haji Mu'ad, Kiai Haji Ghazali, Kiai Haji Nawasus Ruyani, Ustaz Karsan, Ustaz Akhina Subki Fauzi, Atur Mohon. Segenap alumnus Ponpes Al-Baqiyatus Shalihah, keluarga besar alumnus Al-Baqiyatus Shalihah, juga alumnus Ponpes Al-Wardayani Wardoyong, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh hikmat ini kita bersama-sama kekumpulan bareng kiai, bareng masyayikh. Mudah-mudahan kekumpulan ini tambah-tambah kemuliaan aneh, tambah-tambah keberkahan aneh. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama keluarga mewakili kakang, teteh, adi, keponakan mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya apabila terdapat kekurangan-kekurangan, juga menghaturkan banyak ribuan terima kasih atas kehadirannya. Pada baik kita bingung nanti ngomongnya. Sekali lagi atas nama keluarga mohon doa. Ya, terima kasih atas pembacaan tahlil takbir juga tadi. Mudah-mudahan dengan pembacaan takbir tahlil Yasin tadi, almarhum wal maghfurlah, juga almarhumah ayahanda Kiai Muhammad Thalibi dan Ibu Hajjah Mainah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya umumnya untuk orang tua-tua kita yang sudah mendahului. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh hikmat ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja sama membantu sehingga terlaksananya acara ini, yakni acara haul ayahanda kami Mamanda Kiai K. Muhammad Thalibi. Tentu para alumnus, khusus terkhusus panitia, ini adalah sebagai gambaran dari kualitas keilmuan, kualitas
keilmuan atas ketidakraguan terhadap keberkahan ilmu. Ihsanul dhanni lil muallimi aw asy-syaikh la min al ihsan fil ilmi. Kepercayaan, kualitas kepercayaan terhadap seorang guru menunjukkan satu kualitas keilmuan. Ya, sehingga alhamdulillah pada si penghuni kita bareng-bareng dapat berkumpul ya sesama alumnus bereuni. Sekali lagi kepada panitia khususnya saya ucapkan banyak ribuan terima kasih yang telah mempersatukan para alumnus. Malahan Semet jadi ngomong ini. Wa qad kana ba'dul mutaqaddimin idza kharaja. Assalamualaikum. Ila syaikhihi tasaddaqa fi tariqihi bi syai'in minal mal. Wong bengen mah lamun arep kunjungan ning guru ning muallim iku biasane akehe wong bengen ngono. Tasaddaqa bi syai'in minal mal, gawe sedekah. Waqala Allahumma stur, bari ngedoa, bari ngomong Allahumma stur aiba syaihi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutup aib kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan guru pula ketika tasaddaqa bi syai'in minal mal. Barikan doa Allahumma la tudhib, ajak dihilangkan, ajak disirnakan keberkahan ilmu guru. Ya, mungkin Pak Abdul mutaqaddimin. Jadi ingat pengen ibu pada waktu arep ziarah ning pelamunan karo almarhum arep lunga iku gegati bocah, gegati bocah kita bakal jajan bu, ini keringan bu barangnya mah di iya tiga memang konon ya tujuan anda kira-kira konon lah. Hadirin rahimakumullah, boten panjang lebar lah melakukan tengah acara sejajan. Mohon doane mari sidang dari para masyayikh, para kiai, para asatid. Mudah-mudahan iki pondok ma'had dijadikan wasilah, dijadikan kendaraan. Ya, bakal gawe peparak ning pengeran. Juga mohon doane mudah-mudahan bocah sing anak sing mukim ning pondok digain betah di manfaat ilmu nih ya, supaya manfaat ilmu nih uang tuane ya si ngebiaya ini digampang akan urusan diakih akan rezeki ya. Kemudian si Jimaning ejah-ejahan kita biasa malam Senin lamun bisa mah tetep ya berjalan bari nonggoni anu lah gugulilengan lah malam ya bari ngobrol be malam ejah-ejahan biasa. Kurang lebih mohon maaf, atur nuhun sepisan malih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.